juga di arena pertandingan. Untuk menyaksikan jalannya pertandingan di pertandingan berikutnya, inilah pertandingan kedua antara tim dari Bapoga berhadapan dengan tim dari Santrisme. Lepas sudah terima sana Aji umpan cekir, ternyata jarak sah pun kali ini dengan loncatan 80 derajat mampu merubah keadaan cukup dari Santrisme. 1-0, 1-0 masih ambil acah-acah. Siapa gerai sana? Lepas sudah terima kembalikan lagi, angkat satu atas sudut cekir. Oh, lagi-lagi lagi peluang yang dilakukan oleh tim dari Bapoga mampu merubah keadaan menjadi satu sama. Lepas sudah terima alih kembalikan lagi berduan umpan cekir. Ternyata apa yang terjadi? Ada 3 tim gagal merubah keadaan cukup dari Bapoga. 2-1, ya 2-1 tim dari Bapoga masih konsentrasi ambil acah-acah pegang bola sunya. Lepas sudah Kuswan terima umpan umpan cekir. Lagi-lagi Repa Buson mampu menjatuhkan bola sangat tepat sekali sehingga merubah keadaan untuk tim dari Santrisme. 2-1 masih pegang bola punya lempar bola ke atas. Lepas sudah terima angkat, oh sayang terima sayang kami Husnul Fadal untuk penyelamatan bola dan poin pertama lagi untuk tim dari Santrisme. 3-2 masih Edo Tijar sang predator. Lepas sudah terima serah Wisnu umpan serai cekir. Ternyata lagi tinggi GR pun gagal terhadap oleh benteng Takeshi yang dibuat oleh anak-anak tim dari Santrisme. Dan poin pertama lagi dari 4-2 masih Edo Tijar bentar bawah ke atas. Lepas sudah terima serah Wisnu umpan sama lagi cekir. Ternyata masih ada bersama belakang agak sedikit, namun sayang terima sayang Dewi Fortuna berpihak pada tim dari Bapoga. Dan poin pertama dari 3-4 C kali ini sang center lepas sudah dari tim Bapoga terima lagi umpan cekir. Ternyata dengan indahnya kali ini Pak Bison mampu menjatuhkan bola di wilayah lawan dan poin pertama lagi menjadi 5-3, 5-3. Tim dari Santrisme masih ambil ancang-ancang Pak Bison konsentrasi dia langsung saja lepas sudah Pak Bison terima lagi sana Wisnu umpan sama dia cukup. Sayang seribu sayang pukulan dahsyat lewat tangan jauh kali keluar menguntungkan bagi tim dari Santrisme. Poin pertama anda melawan 3, anda melawan 3. Masih tim dari Santrisme kali ini ambil ancang-ancang pegang bola semuanya konsentrasi Depa Bison lepas sudah resip belakang angkat C sama cekir. Ternyata lagi-lagi apa yang terjadi? Poin pertama lagi untuk tim dari Bapoga 4-6. Masih tim dari Bapoga Miki BR konsentrasi dia ambil ancang-ancang akan lakukan untuk kesukaan karya. Sementara tim dari Bapoga tertinggal beberapa angka lepas sudah passing lagi Adi umpan menjadi 7-4. Masih pegang bola sebelumnya lempar bola ke atas lepas sudah terima kembali lagi akan sedikit lagi-lagi poin bertambah lagi 8-4 dan satu terbuka tim dari Spin. Oh, 8-4 tertinggal 4 angka-angka yang dimiliki tim dari Bapoga. Jarek Soap lepas sudah Jarek Soap, oh ternyata dibiarkan begitu saja sekian perlu dengan hipnotis maupun menghipnotis lawan dan poin pertama lagi untuk tim dari Santrisme 9-4. Jarek Soap lepas sudah terima sana Wisnu cekir. Apa yang terjadi? Bola liar disentuh dengan mesranya lewat tangan Pak Yuki mampu merubah keadaan menjadi 10-4. Masih Jarek Soap lempar bola ke atas lepas sudah, namun sayang seribu sayang Jarek Soap pun gagal menguntungkan bagi tim dari Bapoga. Poin pertama di 5-10 tim dari Bapoga. Anang kali ini masih konsentrasi lepas sudah Anang terima Adi umpan cekir. Ternyata dengan kecepatan 100 km/jam lewat tangan Pak Lupi mampu merubah keadaan menjadi 11-5. Masih pegang bola dulu ya Hansi Ali di bola ke atas lepas sudah musuh belakang kemudian umpan cekir. Namun sayang seru sayang jamun pun gagal terhadang oleh benteng cinta yang sangat kokoh sekali yang dibuat oleh tim dari Santrisme. Dan poin bertambah dari 12-5. Ali lempar bola ke atas lepas sudah resip belakang kemudian angkat lagi ada Aris Nori. Poin bertambah 13-5 jauh sekali tertinggal kali tim dari Santrisme berada di
lawan lepas juga, namun kontrol bola begitu sempurna sekali menutupkan menutupkan pemain kali ini masih cari satu kali Satria pemain termuda dari Satrisdin diturunkan untuk memperkuat tim dari Satrisdin. Lepas juga terima kembalikan lagi dari Mike Opai. Masih pegang bola sudah, Vincent masih lepas sudah, terima, angkat lagi tinggi, langsung pressing saja, terima lagi, 4-1, turun lagi-lagi pemain terbaru dari Santrisbin Satria Kariri, maupun rumah kiraan tukung baru, Santrisbin 15 melawan 6, masih ambil acak-acak pegang bola sudah, Vincent masih dua, langsung saja, Pak Lufi lepas sudah, resit belakang di KDR, 4-3, ternyata dengan kecepatan siapa gelar di sana, Kuswan mampu merubah kiraan menjadi 7 melawan 15, masih ambil acak-acak, masih konsentrasi dia, langsung saja, langsung lepas juga Wisnu, terima, kembali lagi angkat, cukup, lagi-lagi, sentuhan mesra lewat tangan siapa kali ini, Bison mampu menggeserkan kedudukan 6, masih pegang bola punya Irwan kali ini, sang center dari tim Satrisbin, lepas juga Irwan, terima di sana, Anang, umpan, tak mau kalah kali ini, satu spike keras lewat tangan jauh mampu merubah kiraan menjadi 8 melawan 16, pegang bola serunya Kuswan, lepas sudah Kuswan, terima Andi, kembalikan lagi Irwan, 14 lagi-lagi sentuhan mesra lewat tangan siapa Bepa Bison mampu dapat kedudukan di 17 melawan 8, pegang bola sudah lempar bola ke atas, lepas sudah terima, kembalikan lagi center, umpan sabar dah, placing saja masih ada, angkat itu langsung dorongkan Ali Penawar amat cepat mau, kontrol bola begitu sempurna dilakukan oleh tim dari Mapoga, menguntungkan bagi tim dari Mapoga 9 melawan 17 tim dari Mapoga Aceh kali ini, lepas sudah Aceh melawan tim dari sana Adi, umpan sabar, ternyata Satria kali ini mampu memperlandakan wilayah lawan dan poin pertama Aceh menjadi 18-9, masih pegang bola sudah, konsentrasi ambil acak-acak siapa gerangan di sana atau Aceh, langsung saja Depa Bison lepas sudah terima sana Kuswan, umpan cedir, ternyata masih dapat keselamatan lagi, angkat tinggi satu curun mampu kembalikan lagi, umpan C masih cedir, ternyata masih ada Ali kembalikan lagi sang center, umpan cedir. Mampu dapat kedudukan menjadi 19 melawan 9, masih ambil acak-acak lepas sudah terima, angkat oleh ada tinggi masih ada Ali, ternyata masih ada di sana belakang, umpan satu dan cebol, sayang lagi-lagi terjadilah touch ball sehingga menguntungkan bagi tim dari Mapoga 10 melawan 19, tim dari Mapoga masih konsentrasi dia lempar bola ke atas lepas sudah terima, kembalikan lagi umpan ada terima lagi dengan tendangan si Madun, umpan cedera, ternyata sayang serius sayang Edo Tijar mangkrang namun keluar menguntungkan bagi tim dari Mapoga 11 melawan 19, masih di KBR lepas ke atas lepas sudah terima Edo Tijar, angkat lagi ada Satria kecil nantinya terima di KBR, umpan C masih ada lagi, kembalikan lagi terima dengan baik, kembalikan umpan sangat presi santainya lewat tangan Pak Lutfi waktu merubah keadaan cukup dari Santrisbi 20 melawan 11 masih pegang bola Satria lepas sudah Satria terima di sana angkat tinggi sama lagi itu yang disebut dengan MCK mantap cocok keren mampu dapat kedudukan menjadi 12-20 masih ambil ancang-ancang pegang bola sudah lepas sudah terima kembalikan lagi open disebut dengan TKM tipuan keren punya
meyakinkan dan poin bertambah menjadi 21 melawan 12. Masih pegang bola punya, konsentrasi ambil acak-acak, alih lempar bola ke atas, lepas sudah, passing lagi di KBR, angkat tinggi, sambar Wisnu ternyata masih dapat mengambil bola. Pengembalian bola cukup keras, jatuh di luar lapangan. Poin diraih oleh tim dari Mapoga, 13 melawan 21. Tim dari Mapoga masih konsentrasi, lepas sudah, resit belakang, memberikan minuman, umpan, cemburu. Poin bertambah lagi menjadi 22 melawan 13. Tim dari Santrusmin masih ambil acak-acak dan konsentrasi, masuk teman-teman bola Paluki, konsentrasi dia ambil acak-acak, langsung lepas sudah, terima, kembalikan lagi, angkat langsung, ternyata lagi-lagi terjadi match ball dan poin bertambah menjadi 14 melawan 22, 14 melawan 22, masih ambil acak-acak, siapa di sana, langsung saja, lepas sudah, terima, kembalikan sang center, umpan, lagi-lagi variasi bola tumpuk, begitu sempurna sekali sehingga apabila dapat kedudukan 23 melawan 14, 23 melawan 14, tim dari Santrusmin masih konsentrasi di ruang, ambil acak-acak, lepas sudah di ruang, terima bersama belakang, umpan, sebetulnya masih belakang lagi, dorongkan saja pada lawan, terima dengan baik, kembalikan sang center, ternyata apa yang terjadi, Depa Bison kali ini tak mampu melewati, onet dan poin pertama lagi menjadi 15 melawan 23, masih ambil acak-acak, langsung saja, lepas sudah Kuswan, terima, umpan, PKB ukuran keren beledu dan poin bertambah lagi menjadi 24 215, lepas sudah terima, kembalikan sang center, umpan satu dan juga ternyata lagi-lagi satu spek lewat tangan Wisnu, begitu oke bagikan RCTI, oke sehingga berubah gerakan lagi untuk dari Mapoga, lepas sudah resit belakang, umpan segera, ternyata lagi-lagi akhirnya kemenangan di set yang kedua pun diraih oleh tim dari Santrusmin dengan skor sementara